Saleha, kalau Saleha sambut kata hati apa? Tentunya Saleha tak akan berada di rumah pasung begini. Tempat Saleha sepatutnya bersama Abang di rumah besar itu. Bukannya menjadi umpan nyamuk. Mak Solehin, sekarang kau baru tahu, eh? Langit itu tinggi ataupun rendah. Kiai muda, rupanya hanya pada nama, tapi tak bermaruah. Kau berdua boleh balik. Mari. Selamat beristirahat, Salehaku saya. Jadi aku baru. Cepat! Sudah. Bodoh! Bisu, sampan siapa ini? Nampaknya dah ada orang lain yang lebih dulu dari kita lah, Bisu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lisu. Saya Mak Solihin. Saya Bacu. Boleh Pak Cik jelaskan siapa Kapung Ulu Kasim yang sebenarnya? Baiklah, saya jelaskan dengan nama Allah. Dulu memang saya seorang perompak. Ulu Kasim adalah ketua kami. Bagaimana pula dengan kematian Pak Cik Syahadat? Kematian Syahadat juga dirancang oleh Pengulu Kasim. Hapuskan Pak Cuk. Amir, Jali, tangkap Soleha dan Solihin, pasungkan semula. Ya Allah! Selamat pulang, Mak Solihin. Silakan kembali ke rumah Pasung. Amir, Jali, tangkap mereka berdua. Hebat Amak Soli. Hebat.
Ayah. Keluar Solihin, cepat ke sana. Ayah. Emel! Maafkan Baru, Ayah. Tak bersalah, Baru. Sepatutnya manusia seperti aku ini terhukum. Ya Allah. Ya. Ayah. Apa, Solihin? Kau yang bertanggung jawab sebelumnya. Aku yang sama, Baru. Ayah. Aku yang merancang kematian Syahdan dan Rom dan Komeng kerana tampak dan dengki. Ayah, mengucap, Ayah. Apa? Astagfirullahaladzim. Ayah, mengucap, Ayah. Maafkan aku, Aisyah. Mengucap, Ayah. Ayah, mengucap. Ayah. Maafkan aku, Mak Solihin. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Adapun manusia itu tak lepas dari kesalahan dan kesilapan. Terlebih dahulu saya memohon keikhlasan hati seluruh penduduk kampung ini untuk memaafkan saya yang telah membuat resah gelisah walaupun tidak disengaja. Saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ini saya terpaksa menyamar diri dengan nama Daud. Sebenarnya saya adalah penduduk asal kampung ini. Nama saya adalah Syahdan. Tapi pakcik, bukankah Pakcik Syahdan dalam meninggal? Ya. Kuburnya pun masih ada. Baiklah. Akan saya ceritakan kisah saya ini dengan sejujur-jujurnya. Hanya Allah yang Maha mengetahui akan kebenaran kisah saya ini. Kira-kira 15 tahun yang lalu. Bisikit! Hei, kawan-kawan. Malam ini kita dapat teman baru. Apa dia? Ustaz Syahdan. Ustaz Syahdan? Ya. Dia nak ajar kita mengaji? Tidak. Hei, Bisu.
aku akan mengajar dia menjadi seorang perompak. Tidak, tidak, aku tak boleh jadi perompak seperti kau. Aku seorang ustaz, salah di sisi agama. Diam! Norma! Ya, Bang. Duduk sini. Sini. Ini Norma. Dulu bapak dia aku bunuh. Mak dia kami perkosa ramai-ramai. Sekarang dia menjadi gondi aku. Kau mau anak dan istri kau kami buat macam kau ke, Norma? Mau? Jangan. Jangan apa-apakan anak istri aku. Tolonglah. Bagus. Bagus. Kalau kau mau selamat, ikut cakap aku. Baik. Ha, macam mana? Kita dah berjaya, Tok. Ini kan Komeng, Tok. Sadat ada di dalam. Bagus. Bagus. Ha, sekarang ni kau dengar baik-baik. Ha, tugas selanjutnya. Apa dia, Tok? Aku mahu pada setiap rompakan dia mesti ikut. Biar semua orang kampung tahu Ustaz Sadat sekarang telah jadi perompak. Tapi ingat, biar pecah di perut, jangan pecah di mulut. Baik, Tok. Pak Komeng, mari sekejap. Siapa tu? Ha, pergilah. Nanti dia merajuk. Tidak. Aku dulu yang menaruh hati pada Aisyah. Tapi Syahdat, engkau yang dapat. Sekarang, dendam aku akan berbalas. Syahdat, kau telah menjalankan tugasmu dengan baik. Seorang ustaz menjadi perompak. Mudah bukan? Kau akan kaya, Syahdat. Ya. Biarlah aku miskin. Asalkan keluarga aku bahagia. Bodoh! Dungu! Buat apa kau hidup? Kalau miskin dan melarat. Komeng, bagaimana kalau aku cadangkan rompakan yang akan datang kita lakukan malam besok? Aku tuh rindukan anak istri aku. Aku setuju. Bagus. Malam besok kita merompak di kampung kau sendiri, rumah Haji Nawi. Di sini, di sini, di sini. Duduk. Kau jaga dia. Duduk. Jangan sampai terlepas. Acho. Ingat main tabung lu. Lepas sini, hapus kesadaran. Baik, Komen. Manif, maaf saya, Manif. Maaf saya, Manif. Oleh jana, cepat. Ya Allah. Kak. Maafkan saya, Kak. Sana! Maafkan saya, Kak. Ya Allah, kau jatuh. Cilaka. Apa pula dibuatnya itu? Langgau, angkat dia. Bangun! Pembelot! Allah! Syahdat! Pembelut! Jahanam! Bunuh kau! Barang! Mampus kau! Keluar kau, bakar kembali! Kembali!
tolong. Suami kau perompak. Tolong, Atuk. Pengkhianat. Nanti aku bunuh dia. Ayo, mari kita bakar pondok itu. Begitulah cinta saya yang sebenarnya. Sewaktu pondok itu terbakar, hingga apinya padam, kami melihat tak seorang pun yang dapat keluar dari pondok itu. Dan setelah kami periksa, kami dapati semuanya hangus mati terbakar. Kecuali saya sempat melarikan diri, tapi terperangkap di bawah pondok itu. Allah telah menyelamatkan saya. Kalau betul abang suami saya tahu benar yang abang mempunyai tanda hitam pada rusuk kiri. Apakah Pak Cik tidak keberatan menunjukkan tanda hitam itu? Ya, silakan. Tanda itu masih lagi ada di tempatnya. Tengoklah, nak. Benar, Makcik. Memang ada tandanya. Aisyah. Betul, ini suami saya. Saleha. Mana Saleha? Ya Allah, ayah. Anakku. Ayah kau, nak. Pak Cik. Ya. Pak Cik, saya. Mengucap, Pak Cik, mengucap. Aisyah. Maafkan. Saleha, ya. Anakku. Mengucap, Pak Cik. Mak Solihin. Saya, Pak Cik. Teruskanlah perjuangan menegakkan kebenaran di jalan Allah. Insya Allah, Pak Cik. Saya janji. Alhamdulillah. Aisyah. Saleha. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahu akbar. Allahu akbar. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan janganlah kamu campur adukkan yang benar itu dengan yang salah, dan kamu sembunyikan yang benar itu pula, padahal kamu semua mengetahuinya. أشهد أن لا إله إلا الله.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.